yang dia dia punya mentaliti pemikirannya agak berbeza, yang dia naik dia hilang sikit dia punya ruh Islaman dia, dia cuba memajukan kerajaan Uthmaniyah ni untuk dimajukan di apa ni kita kata dia nak bersaing dengan kuasa-kuasa ekonomi Eropah yang ada pada masa itu. Okey, jadi satu untuk ini dari segi cara sahabat kerja, pakar cara sahabat kerja bahawa kita mempunyai dari pemodernan. Okey, kenapa pemodernan? Berdasarkan pada ciri-ciri barat, dan yang kedua adalah kurangnya ruh penghayatan Islam dalam diri pemerintah dan rakyat pada masa itu. Okey, so apa yang berlaku, kita kena ingat pada zaman kerajaan Uthmaniyah memerintah masa itu orang kafir. Okey, terpaksa benar di bawah kerajaan Islam ni, mereka terpaksa bayar jizyah dan mereka tidak boleh memiliki harta. Okey, tetapi apabila mereka mempunyai peluang untuk masuk dan menawarkan sesuatu yang indah, okey, terjadi indah bagi pemikiran manusia biasa, yang mana mereka perlu boleh modern dan boleh maju. So apa yang berlaku, mereka sikit demi sikit memasukkan jarum. Okey, pemodernan itu harus berteraskan kepada konsep pemodernan yang dibawa oleh barat, apa yang ditakdirkan di barat, bawa oleh modern. Kalau Islam memang tidak akan maju sampai bila-bila. So apa yang berlaku adalah dari situ mereka membuat tawaran. Okey, kata kalau aku nak maju, kita akan buat satu landasan aerografi daripada Venice, okey, di Perancis ke ke Istanbul lah. Ke Istanbul merupakan pusat tabiran kerajaan Uthmaniyah pada masa itu. Okey, tujuan dia adalah istilah daripada bulan-bulan daripada Eropah sampai ke Istanbul tu, dia nak, dia boleh mempercepatkan ni perjalanan tu dalam masa beberapa hari saja. Okey, sebab dia kata kalau kita buat ni maka perjalanan akan lebih mudah lagi. Itu bagi rasional dia. Okey, rasional yang boleh diterima oleh akal fikiran biasa. Tetapi sebenarnya kerajaan tersilap pada masa itu, itu merupakan threat ataupun kaedah memerangkap. Okey, atas dasar untuk meningkatkan dari segi perdagangan, meningkatkan dari segi ekonomi dan sebagainya. Maka kerajaan perlu buat pemodernan dan memerlukan modal yang besar. So mereka datang balik dengan package, kata kalau boleh nak buat pemodernan untuk membuat pemodernan mendapat bantuan daripada kerajaan lain. So mereka perlu mengadaptasi menggunapakai kaedah-kaedah yang telah digunapakai oleh negara barat. So kerajaan telah masa itu raja telah bersetuju, okay, raja Sultan Mahmud itu telah bersetuju untuk menerima pakai. Satunya keteteraan. Kalau dulu memang tetera adalah putera jihad yang tidak dibayar gaji. So dia kata okay, kita nak kekalkan keamanan apa, kita kena bayar gaji. So itu telah satu perubahan. Dari segi gaji tak ada masalah, memang bagus, cukup bajikan orang yang bertukus umur untuk mempertahankan negara, kita bagi bayar gaji kepada mereka. Sedangkan apa yang diamalkan dulu bermula daripada zaman Rasulullah adalah semua askar-askar orang yang berjuang itu, orang yang berjuang mereka akan dapat harta rana ataupun harta rampasan itu, mereka akan dapat hasil dari situ. So mereka ikhlas. Okey? Okey, jadi tapi ini dia kata apa, kita duit hasil rampasan kita masukkan pembelaraan negara, kita semua bayar gaji. Saya rasa kita nampak tidak ada salahnya kan? Tapi itu sebenarnya salah satu jarum yang telah dibawa masuk. Okey, apa yang kemudian? Wasir yang besar. Okey? Saya Firman kan? Sekarang dia tidak punya wasir kan? Ini dulu sebenarnya zaman banyak yang ada terkira sebenarnya Perdana Menteri itu wasir besar. Macam wasir kan? Menteri-menteri dia ada wasir besar, Perdana Menteri. Tapi ditukar istilah sama saja kita tukar pada Perdana Menteri. Okey? Apa beza? Istilah saja. Peranan sama. Sebenarnya satu threat. Kita tak sedar. Masa itu dah kata-kata kan. Tak apa jadi pun tak tahu dah. Okey? Dia tak ada PhD ke, tak pasti lah. Tak ada lah. Tapi dia tak terima. Okey, tak apalah kita sukar lah.
yang dia buat pada 1929 Tanziman. Okey? Reformasi itu. Maksudnya tidak ada transformasi. Reformasi. Tapi istilahnya reformasi ini orang takut sekarang. Reformasi ini menggunakan kekuatan. Tapi sebenarnya di situ dia nak cerita transformasi. Daripada zaman sistem yang lama feudal, di mana feudal lah, zaman Islam yang dapat dulu-dulu lagi. Sekarang kita buat transformasi, transformasi segi ekonomi, politik dan sebagainya. Maka dibentangkan, diperkenalkan oleh kepada Sultan Abdul Masih. So, antara model yang digunakan adalah plan transformasi itu adalah kerajaan tempatan diganti menggunakan model Perancis. Tidak setiap dia masukkan sikit. Okay, dulu dia kerajaan tempatan dia ada Dr. Triti. Pihak kuasa tempatan lah istilah kita panggil sekarang. Dulu masih tak ada. Dia punya kuasa setiap Dr. Triti dia ada kuasa masing-masing. Tapi sekarang dia dah convertkan benda itu dijadikan macam kuasa pentadbiran dan centralized. Okey, satu kerajaan negeri atau pusat yang kontrol. Tidak ada lagi otoriti kepada yang kecil-kecil ini. Okey, seterusnya apa lagi yang dibuat adalah sistem perniagaan pasar. Okey, masa itu dia ada macam sahabat mereka lah. Pasar ini siapa-siapa boleh berniaga. Tapi sekarang dah ada pentadbiran di pasar. Siapa nak masuk, kena bayar cukai, kena ada akses dan sebagainya. Macam-macam lagi lah. Bagi segi logik memang dia punya rasanya bagus. Okey, mula kita nak kawal mudah. Ada orang turut bisikkan sampah, okay? Tidak ada kita sampah dah masa-masa. Ataupun kita dah bayar juga ini, melepas sampah kan? Tak apa sebab kita akan bayar itu ada kami yang dapat tender itu, dia akan bisikkan. Dia berbeza daripada konsep asal, masing-masing peniaga, masing-masing pakai jaga lah. Ini akan semua sekali. Okay, Motor royong. Okay, sebenarnya kita punya konsep motor royong itu dengan sedikit telah hilang. Dan itu yang kita nampak. Dan masa itu, kadang-kadang kita nak model, kita pernah ada satu penerusainya, sistematik. Okay? Dan sekali, okay, sistem pendidikan. Jadi dia pergi dari satu aspek ke satu aspek, dan sekali dia pergi kepada sistem pendidikan. Okay, dulu cuma ada sistem pondok, sistem pengajian, dan dia kata, okay, kita benarkan sistem pondok, tapi kita masukkan akademik sekali. Okay, dan diwujudkan buat terlihat. Sekarang pun ada kan? Sebenarnya dah ada kat sini dulu. Atau nak pontas. Nampak pernah lagi setelah wujudkan benda ini. So, dalam akademik itu dimasukkan sistem ekonomi. Antara salah satu ajar di sektor ekonomi, dia masukkan bond, sekuriti, macam-macam lah. Stock market dan sebagainya, tapi ajar pada masa itu. Okay? Ini kita perlu belajar secara ini. Okay. Juga dari segi transformasi, okay, macam saya cakap tadi lah. Kita hilangkan kuasa kepada kumpulan-kumpulan kecil ini tapi centralized dan dipusatkan dari segi tabiran. So, kita sedar bahawa akhirnya undang-undang Islam ke atas al-zimah. Mana orang yang bukan Islam, yang dulu cuma sebayar jizyah, sikit-sikit telah dipindah, dia punya perlembagaan. Okay, perlembagaan kerajaan Osmania telah dipindah yang menyebabkan title Al-Zimah ahli orang kafir yang tunduk di bawah komunitas Islam itu telah dibuang. Okey? Okey, sikit demi sikit. So, sebenarnya dari segi sejarah benda ini berlaku adalah disebabkan oleh ada beberapa di kalangan orang yang rapat dengan kerajaan tapi zaman itu dengan sultan itu yang telah membawa pembaharuan yang baik banyak belajar daripada financial banker, financial di Perancis dan bawa benda ni ke Turki pada masa itu. Okay, dan hasil daripada situlah apabila ekonomi